ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa jadi ini adalah pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Terakhir, terakhir banget. Dari Silakan. Stevenson Ronaldo, selamat malam Pendeta Sabuin. Merujuk pada syarat penilik jemaat dan diaken di dalam 1 Timotius 3, bagaimanakah cara terbaik untuk memilih seorang pemimpin atau anggota majelis jemaat yang tepat? Karena sangat sulit di zaman sekarang ini untuk mencari orang yang dapat memenuhi semua kriteria dalam pasal ini. Mohon nasihatnya Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Saudara Stevenson Ronaldo. Sekali-sekali tolong kirim pertanyaan dengan video. Sudah banyak pertanyaan yang banyak kita jawab ini. 1 Timotius pasal 3 memang berbicara tempat. Di sana dikatakan haruslah seorang yang tidak bercacat. Maksudnya apa tidak bercacat itu? Suami dari satu istri. Apakah susah kira-kira mencari orang yang suami dari satu istri? Jangan sampai kita katakan susah sekarang mencarinya. Lalu kemudian yang berikut, menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Lalu kalau kita baca seterusnya, ada dua kategori di sini. Yang pertama adalah seorang yang mempunyai buah roh. Karena di sana dikatakan bukan pemarah tapi peramah, pendamai, ini semua, lalu menahan diri, sopan. Ini semua adalah buah roh yang disebutkan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, buah-buah roh. Dan buah-buah roh ini bukan hanya untuk penilik jemaat, tapi buah roh ini adalah untuk semua orang. Orang yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau percaya kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga menghasilkan buah-buah roh, kasih, dan lain sebagainya. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua adalah karunia roh. Karunia roh yang apa yang disebutkan di sini? Paling tidak ada dua karunia roh yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah dia cakap mengajar. Itu disebutkan dalam ayat yang kedua. Itu cakap mengajar itu bukan buah roh. Itu karunia roh. Alkitab berkata tentang buah roh, Galatia 5, karunia roh ada disebutkan dalam Roma pasal yang ke-12, Efesus 4, 1 Korintus 12 berbicara tentang karunia roh. Salah satu karunia roh yang perlu dimiliki penilik jemaat adalah cakap mengajar. Dan ini bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang berikut, dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Apa karunia roh yang diminta di sini? Karunia memimpin. Karunia menjadi teladan. Jadi, ada buah-buah roh dan kita semua harus punya buah roh. Lalu ada karunia-karunia roh. Dan ada banyak karunia roh. Tapi untuk penilik jemaat, kalau boleh, mempunyai karunia memimpin dan karunia untuk mengajar. Ayat-ayat ini bukan mengatakan bahwa, oh, yang punya istri satu itu hanyalah penilik jemaat. Kalau bukan penilik jemaat, boleh dua. Bukan. Ayat ini bukan mengatakan yang bukan peminum itu cukuplah penilik jemaat, kalau kita boleh peminum. Tidak demikian. Karena itu ada kaitan dengan buah roh. Yang bisa menahan diri itu hanyalah penilik jemaat. Kalau kita anggota bukan penilik jemaat, kita tidak menahan diri, tidak apa-apa. Bukan. Karena karunia roh itu untuk semua. Tetapi, maksud saya, karena buah-buah roh itu adalah untuk semua. Tetapi karunia-karunia roh tertentu perlu dimiliki oleh para penilik jemaat. Dan kita semua punya karunia roh. Ada punya karunia melayani, karunia berdoa, karunia iman, karunia berbahasa roh, karunia untuk bernubuat, mengajar, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Ini bukan mengatakan bahwa penilik jemaat itu kelas A. Kalau kita bolehlah tidak sama seperti mereka. Tidak. Yang membedakan bukan buah-buah roh, karena untuk buah roh semua harus miliki, tapi yang membedakan adalah
karunia roh. Terima kasih.